Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilamin wa binastain ala murni wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah usbiadi kulati lati adini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah lagi bi nikmati tadi musholihat. Alhamdulillah ala bihal. Sob, pada saat pandemi pasar udah ini kolaps segala macam-macam. Banyak orang yang tutup, terus ruginya nggak kebangetan gitu, ruginya banyak. Bagi perusahaan-perusahaan yang kompetitif, yang kreatif itu, ini saatnya dia untuk menggrab gitu, dapetin sesuatu dari pasar yang tinggal sedikit ini. Ibaratnya gini, ibaratnya ada dua ikan lele atau dua ikan segala macam-macam. Ketika masih jadi kolam atau masih jadi danau, itu nggak masalah kita bersaing gitu, dengan santai-santai aja nggak masalah. Meskipun di situ pun dia sama, ketika ikan banyak dia bersaing ya biasa-biasa aja, dia melakukan promosi, si ikan ini juga melakukan promosi. Tapi nanti ketika air itu habis, tinggal sedikit lagi, mana yang kuat-kuatan bertahan, mana yang bisa melakukan promosi, mana bisa melakukan kreativitas yang canggih. Kita belajar dari strategi McDonald's ya, dia kerjasama dengan BTS sampai viral dulu, ngumpul di mana-mana, di stop di mana-mana gitu. Itu nggak masalah di stop atau apa, yang penting apa, keinginan orang untuk datang sana luar biasa. Saya lihat tadi barusan lewat di kompetitifnya di tempat-tempat lainnya, selain kan ada juga ada BG, Burger King segala macam-macam bla bla bla, agak mulai sepi karena dia tidak melakukan strategi marketing seperti itu. Kalau didiamkan terus itu bahaya sob. Jadi bagi Anda sekarang cap sekarang lagi susah nggak apa-apa, kita belajar aja. Jadi kita belajar dari strategi orang-orang hebat-hebat. Saya kagum sama si McD ini, strateginya luar biasa, kreatif banget itu. Salah satu contoh, dia buatin kelas bermain pada hari Sabtu atau Minggu, dulu pernah saya bahas gitu. Kelas bermain untuk anak-anak bayarnya berapa ya? Rp50.000 ya, dapat makan nggak? Setahun ya? Rp50.000 setahun, udah gitu nggak bayar kan ya? Enggak, cuma nggak dapat makan, Rp50.000 setahun. Setahun ya itu, setahun. Jadi tiap minggu satu kali dia datang gitu. Pagi-pagi dimulainya jam 7 sampai jam 9, jam 10. Nah kan luar biasa gitu, dia memanfaatkan waktu di saat pas PSP-nya gitu. Jadi akhirnya apa? Gak mau ayahnya yang nganter atau ibunya yang nganter, akhirnya beli sarapan di situ. Akhirnya apa? Terjadi interaksi gitu. Padahal dia masih mengoptimalkan karyawannya di situ untuk belajar anak-anak berapa sih? Paling setengah jam doang gitu. Setengah jam, satu jam. Dan dia sekarang itu melakukan gebrakan luar biasa lagi. Kerjasama BTS segala macam-macam bla bla. Sampai orang rela ngantri, akhirnya apa? Orang akan remaining. Dan di situ dia mendidik ini loh. Bayangin ya, saking kreativitas dia mendidik calon konsumen itu dari mulai bayi loh, dari mulai kecil loh. Sekarang yang remaja disikat ya dengan BTS-nya, kan berarti strategi promosinya udah canggih loh, udah benar-benar kerasa berarti. Nah itu dia berkelanjutan melakukan strateginya dari mulai bayi udah gitu remajanya, termasuk nanti orang tuanya remaining kesana lagi. Itu salah satu strateginya. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Saya harap Burger King dan yang lainnya melakukan satu gebrakan kreativitas lagi supaya apa? Supaya kita bisa bertahan apapun. Kalau Anda masuk dalam kategori itu harus kuat-kuatan kreativitas. Bagaimana caranya kita berkreatif, mengeluarkan dana iya, tapi tidak jangan terlalu besar, tapi kan efeknya luar biasa untuk bertahan gitu. Jadi dan itu memberikan gairah juga bagi karyawan dan yang lainnya. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.